Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja saya mendapat WiFi plus router, access point dan router. Merknya Tenda AC 1200. Modelnya C6. Ini harganya kalau di pasaran saat ini antara 300-350. Mungkin ada yang 400 ya. Kita coba buka isinya dan saya akan coba untuk menjelaskan bagian-bagiannya. Kalau zaman sekarang namanya unboxing, unboxing. Contents yang ada di dalam kotak ini, WiFi dan router, terus kabel Ethernet, kabel LAN, powernya, case-nya itu ya, kemudian manual. Kartu garansi, kemudian manualnya, ini kabel LAN-nya, kabel Ethernet, ini power adapternya, modelnya seperti ini. Sekarang kita belajar bagian-bagian yang ada di WiFi atau router. Bagian-bagian umumnya ya. Di sini ada anten ya. Anten ini macam-macam. Setiap WiFi itu ada yang 1, 2, 3 atau 4 seperti ini. Ada lubang power ini ya. Fungsinya untuk AC. Jadi, nanti kalau case-nya itu dimancapkan di sini. Ada lubang WAN, lubang yang ada tulisannya WAN, WAN, ini fungsinya kabel internet dari pusat akan dihubungkan ke lubang ini. Jadi kabelnya yang dari internet dari pusat nanti ditancapkan di sini. Jadi harus nancap, ya. Atau mungkin dari modem. Ya. Modem itu kan langsung dari ISP ya. Nanti dari modem menuju ke sini, ke WAN. Nomor 2, 3, dan 4 biasanya ini dipakai untuk kabel LAN seperti ini. Nah, nanti ini kabel LAN-nya ditancapkan ke komputer atau ke laptop atau mungkin ke access point atau WiFi yang lain. Ya, ini fungsinya. Kemudian di sebelah ini ada tombol kecil, biasanya muncul, biasanya ada di dalam. Ini fungsinya untuk reset. Jadi kalau misalnya lupa password, lupa settingan password ke halaman admin, tinggal pencet aja ini. Sekitar 5-10 detik. Di depan ini biasanya ada lampu indikator. Ada indikator WiFi, kalau WiFi-nya hidup, sinyalnya hidup, WiFi-nya hidup berarti nanti indikatornya ini akan hidup. Kemudian ada indikator WAN, kalau ada koneksi internet, ya, internetnya hidup berarti indikator WAN ini nanti akan menyala. Kalau tidak ada koneksi internet atau internetnya mati, biasanya lampunya akan berubah menjadi warna yang lain. Begitu juga di sini ada indikator LAN. Ya. Nah, jika ini kita koneksikan ke laptop, misalnya sini ya, di memakai kabel, maka biasanya di sini juga akan menyala. Kalau tidak ada koneksi ke
PC atau laptop, ini biasanya akan mati. Nah, di bawah sendiri ini ada IP address-nya ya. Jadi kalau kita ingin masuk ke halaman admin, menyeting sinyal atau password. Nah, ini ada IP address-nya. Ini yang dipakai untuk koneksi ke halaman admin. HTTP biasanya 192.168.0.1 atau yang lain. Ini ada default IP-nya. Bagaimana cara menyeting WiFi, sinyal WiFi atau mungkin merubah password, memberi password? Nah, nanti ada pelajaran tersendiri. Saya juga punya access point yang lain, sama-sama tendanya. Nah, ini ya, prinsipnya juga sama. Ini ada 3 antena. Di sini ada tulisan WAN, berarti nanti ini dipakai untuk kabel koneksi internet atau modem. Di sini ada LAN 1, 2, 3. Ini dipakai untuk kabel LAN yang terkoneksi ke PC, laptop atau perangkat yang lain ya, dengan menggunakan kabel. Sama di sini juga ada resetnya. Kalau ini resetnya ada di dalam. Jadi kalau ingin mereset harus pakai jarum yang kecil. Di bawahnya di sini adalah alamat IP-nya. Dipakai untuk menyeting access point. Saya juga punya yang lain, yang model lama, sama prinsipnya semuanya. Sini ada WAN, internet, modem atau koneksi internetnya ada di sini. Ini untuk kabel yang terkoneksi ke perangkat yang lain. Di sini juga ada reset, power. Nah, di sini ada USB. Biasanya ini dipakai, ini dulu saya pakai untuk printer ya. Jadi printer itu kan kabel USB-nya ditancapkan di sini sehingga printernya bisa dipakai bersama-sama. Di sini ada default IP-nya juga sama, ada semuanya di sini. Lampu indikator juga ada di depan sini, cuma ini tidak kelihatan. Demikianlah bagian-bagian WiFi ya, yang mungkin bisa kalian pelajari kalau ingin menyeting WiFi. Jika ada waktu nanti saya akan berikan penjelasannya. Oke, agar di rumah itu WiFi-nya sesuai dengan settingan kita, baik nama sinyal, passwordnya, WiFi-nya ditampakkan atau tidak. Nah, itu nanti bisa kita atur. Tentunya pada pertemuan yang lain. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.